akhir tahun pelajaran, jadi anak-anak untuk mempraktikkan yaitu memasak 4 sehat 5 sempurna. Jadi nanti kalau dia sudah rumah tangga tahu yang mana yang 4 sehat 5 sempurna untuk masak itu. Itu apa hasil masakannya nanti dinilai apa enggak kan gitu? Nah, itu dinilai nanti. Insyaallah saya menilai kalau nanti kita hasil nilai itu dari kepala desa dan pak sekdesnya. Oh, yang datang ke sini ya. Iya. Oke, makasih Pak.